Persib tim besar dan kualitas pemain hebat di Liga 1 musim ini. Perubahan besar dilakukan Luis Milla di tahun keduanya di kompetisi Liga 1 musim ini. Milla sudah tahu apa yang harus dilakukannya untuk tidak lagi tersungkur dalam perebutan gelar juara. Langkah pertama yang dilakukannya adalah merenovasi struktur timnya dengan menghadirkan pemain baru sesuai dengan langgam permainan yang akan dikembangkannya. Persib yang kini ditangani Milla dari awal pembentukan tim disuntik pemain anyar dengan kriteria teknik bagus dan punya kecepatan. Diputi Gede Juni Antara, Rian Kurnia, Edo Febriansa, Teron Delpino, dan Alberto Rodriguez dipilih Milla karena memenuhi kriteria tersebut. Selain pemain baru sangat cocok dengan permainan Persib, mereka melengkapi kekurangan di musim lalu, kata Luis Milla. Itu sebabnya Milla tidak gampang meski pramusim yang digelarnya tidak berjalan sempurna. 5 pemain nasional Indonesia dan Filipina, Marco, Rahmat Irianto, Riri Kambuaya, Edo Febriansa dan Daisuke Sato baru bergabung di Yogyakarta. Begitu juga dengan duo Spanyol Tyrone dan Alberto yang bakal diplot jadi pemain jangkar di lini tengah dan belakang. Tapi terbukti mereka langsung bisa melebur dengan pemain yang sudah mengikuti pramusim sejak di Bandung. Semua programnya dan taktikal permainan yang disuntikan Milla bisa dimainkan dengan baik, mulus tanpa kendala. Bahkan Teron dan Alberto yang masih kelelahan bisa memerankan tugasnya dengan baik. Itu jadi pesan yang tidak menyenangkan buat pesaing Persib di Liga 1 musim ini. Persib adalah tim besar di Indonesia, banyak dihuni pemain bagus dan langganan timnas. Ini jadi modal bagus buat Persib berkompetisi di Liga 1 dengan modal tim yang kompetitif, ucap Luis Milla. Itu sebabnya Milla berani merampingkan pemain, membuang pemain yang kualitasnya biasa saja dan sulit berkembang. Milla percaya diri dengan servis 23 pemain di Liga 1 musim ini. Milla optimis Persib yang besutnya bisa bersaing di peringkat juara. Servis pemain lama, langganan starting 11 di musim lalu, plus suntikan 5 pemain asing anyar dan pemain lokal anyar, diakini Milla bisa jadi mesin tempur yang mematikan. Kuat Milla musim ini juga punya kedalaman tim yang lebih baik, karena kualitas pemain starter dan cadangannya tidak terlalu jauh. Karena mereka sudah teruji di Liga 1 dan Liga Thailand untuk Teron Delpino, serta di La Liga asal Alberto Rodriguez. Kualitas teknik pemain Persib saat ini lebih bagus dari musim lalu dan pastinya lebih kompetitif. Bersama mereka, kami akan berusaha mengakhiri musim ini dengan sebaik mungkin, ungkap Luis Milla.